Indonesia dikenal sebagai negara maritim yang mempunyai kepulauan terbesar di dunia. Dengan luas wilayah 2/3 adalah lautan. Di samping itu, Indonesia terletak di posisi silang kekuatan perekonomian maritim utama di dunia saat ini, memiliki potensi kekayaan sumber daya alam laut yang sangat melimpah. Oleh karena itu, sudah tepat kiranya pemerintah mencanangkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, TNI Angkatan Laut dibagi dalam 5 komando utama pembinaan dan operasional. Sedangkan untuk mendukung unsur-unsur operasional dan pemberdayaan wilayah pertahanan laut, TNI Angkatan Laut menggelar pangkalan berbagai tipe di berbagai penjuru tanah air, dan salah satu di antaranya adalah pangkalan utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak. Pangkalan utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak sebelumnya adalah pangkalan TNI Angkatan Laut atau LANAL. Seiring dengan perkembangan tuntutan kebutuhan akan perlunya peningkatan keamanan, khususnya di wilayah perairan nasional, dan untuk mendukung strategi pertahanan laut nasional, maka LANAL Pontianak dimekarkan menjadi pangkalan utama TNI Angkatan Laut 12. Berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 12 Tahun 2015 tentang pengesahan validasi organisasi dan tugas Lantamal 12, dan berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang peningkatan LANAL Pontianak menjadi pangkalan utama TNI Angkatan Laut 12. Pangkalan utama TNI Angkatan Laut 12 selanjutnya disebut Lantamal 12 Pontianak, berkedudukan di Provinsi Kalimantan Barat, dan diresmikan tanggal 7 Agustus 2015 oleh Laksamana TNI Ade Supandi SEMAP. Keberadaannya memiliki nilai sangat strategis, karena di samping perbatasan dengan negara bagian Sarawak, Malaysia secara langsung, Provinsi Kalimantan Barat juga merupakan salah satu provinsi kepulauan Indonesia. Wilayah kerja Lantamal 12 Pontianak memiliki kawasan perairan yang luas dan terbuka. Di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Laut Jawa, dan sebelah utara berbatasan langsung dengan Selat Karimata, Laut Cina Selatan, dan Laut Natuna. Provinsi Kalimantan Barat memiliki 12 kabupaten dan kota pesisir, yaitu Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Mempawa, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang yang memiliki karakteristik sumber daya alam hayati dan non-hayati. Pelanggaran maupun insiden kecelakaan di laut serta keanekaragaman penduduk di pesisir pantai, perekonomian dan daya beli masyarakat nelayan ataupun penggunaan alat tangkap ikan oleh nelayan seringkali menimbulkan berbagai kerawanan terhadap terjadinya tindak pidana. Selain itu, keberadaan beberapa pulau terdepan di wilayah kerja Lantamal 12 Pontianak memiliki kerawanan dan membutuhkan perhatian ekstra dalam penanganannya demi tegaknya kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lantamal 12 Pontianak dibantu oleh 9 pos TNI Angkatan Laut yang dikenal dengan sebutan posal, yaitu Posal Pulau Subi, Posal Serasan, Posal Tambelan, Posal Pulau Serutu, Posal Temajo, Posal Paloh, Posal Mempawah, Posal Ketapang, dan Posal Kendawangan. Selain itu, Lantamal 12 Pontianak juga memiliki 6 pos lainnya, yaitu Pos Pemangkat, Pos Bengkayang, Pos Cungkat, Pos Sekakap, Pos Muara Kubu, dan Pos Melano. Lantamal 12 Pontianak akan mempunyai 2 buah lanal, yaitu Lanal Ketapang dan Lanal Sambas, yang sekarang masih dalam proses pembentukan. Lantamal 12 Pontianak memiliki tugas pokok diantaranya menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur-unsur Komando RI Kawasan Barat dan unsur-unsur TNI Angkatan Laut lainnya, kemudian penegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional secara terbatas. Pemberdayaan pertahanan laut menyelenggarakan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup dengan instansi terkait dan masyarakat sekitar, melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasarkan kebijakan Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Sementara itu, LANAL mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur-unsur TNI Angkatan Laut serta Kodam TNI Angkatan Laut lainnya, dan pembinaan potensi maritim menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di laut serta tugas-tugas lainnya berdasarkan kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut.
Sedangkan posal dan posmat mempunyai tugas untuk mengumpulkan informasi dan selanjutnya disampaikan ke satuan atas untuk dikaji dan dievaluasi sebagai data masukan untuk pengambilan keputusan, baik dalam tingkat taktis operasi dan juga strategis. Lantamal 12 Pontianak sebagai pelaksana dukungan operasi, unsur-unsur TNI Angkatan Laut melaksanakan operasi di wilayah kerja Lantamal 12 dan juga melaksanakan fungsi 5R, yaitu rebase, yakni melaksanakan pengisian bahan bakar, replacement, yakni melaksanakan bekal ulang, repair, yakni melaksanakan perbaikan, recreation, yakni melaksanakan rekreasi, dan rest, yakni melaksanakan istirahat terhadap satuan operasi TNI Angkatan Laut di wilayah kerja Lantamal 12 Pontianak. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan menambah ketahanan unsur di daerah operasi, melaksanakan operasi keamanan terbatas untuk mencegah terjadinya pelanggaran di perairan Kalimantan Barat, Lantamal 12 Pontianak melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut di wilayahnya. Lantamal 12 Pontianak dipimpin oleh seorang komandan Lantamal berpangkat Laksamana Pertama TNI atau Brigadir Jenderal TNI Marinir dan tugas sehari-hari dibantu oleh Wakil Komandan Lantamal berpangkat Kolonel. Di samping membantu komandan, Wadan Lantamal juga mengkoordinasikan seluruh unsur-unsur pembantu pimpinan. Di tingkat markas komando terdapat satuan kerja unsur pembantu pelayanan. Lantamal 12 Pontianak juga memiliki satuan pembina teknis, yaitu satuan komunikasi, polisi militer angkatan laut, satuan patroli Lantamal, balai pengobatan, dan batalion marinir pertahanan pangkalan. Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di perairan kawasan Kalimantan Barat, Lantamal 12 Pontianak mempunyai unsur satuan patroli yang terdiri dari 3 KRI, yaitu KRI Torani 860, KRI Sembilang 850, KRI Siribua 859, dan juga diperkuat oleh 2 unsur kapal angkatan laut, yaitu Kalsambas dan Kalemukutan, 1 unit combat boat, 2 unit sea rider, 2 unit swim boat, 8 unit sekoci karet, dan 25 unit patkamla yang tersebar di posal Lantamal 12 Pontianak. Untuk menangani laporan pengaduan dari masyarakat yang berhubungan dengan keamanan dan kerawanan tindak kejahatan di laut, seperti illegal fishing, illegal lodging, illegal trading, illegal mining, illegal trafficking, pelanggaran wilayah, kecelakaan di laut, pertikaian nelayan yang berada di perairan kawasan Kalimantan Barat, Lantamal 12 Pontianak mempunyai satuan khusus reaksi cepat di laut atau yang dinamakan Fleet One Quick Response atau F1QR. Selain melaksanakan tindak kejahatan di laut, satuan F1QR juga melaksanakan patroli laut dan melaksanakan bantuan SAR dengan cepat. Selain itu, Lantamal 12 Pontianak juga diperkuat dengan BKO 1 Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan bertempat di Kabupaten Mempawah yang bertugas membina dan menyiapkan kekuatan serta kemampuan unsur-unsur pertahanan pangkalan dan menyelenggarakan tugas-tugas pengamanan pangkalan utama TNI Angkatan Laut Lantamal 12 Pontianak. Lantamal 12 Pontianak melaksanakan pembinaan organisasi melalui kegiatan upacara, peringatan-peringatan Hari Besar Nasional, dan pembinaan tradisi TNI Angkatan Laut. Selain itu, Lantamal 12 Pontianak aktif melaksanakan latihan geladi tugas tempur atau gelagaspur dalam rangka kesiapsiagaan pangkalan dalam menghadapi tantangan, gangguan, dan ancaman, yaitu dengan melaksanakan latihan L1 dan L2 bagi pengawak kapal perang, seperti uji keterampilan kepelautan dan bahari berupa latihan navigasi, olah gerak kapal, tali temali, peluit, senjata, komunikasi, dan prosedur pemberhentian, pemeriksaan, dan penahanan atau hendrikan kapal di laut. Sedangkan di pendirat juga melaksanakan latihan P1 dan P2 terdiri dari latihan P5T meliputi peraturan baris berbaris atau PBB, peraturan penghormatan militer atau PPM, peraturan urusan dinas dalam atau PUDD khas TNI Angkatan Laut, peraturan dinas garnisun atau PDG, dan tata upacara militer atau TUM TNI atau TNI Angkatan Laut. Kemudian latihan pertahanan pangkalan yang meliputi latihan peran tempur bahaya umum dan sabotase anti teror serta peran tempur bahaya udara. Latihan pemadam kebakaran atau PEK, latihan penindakan huru-hara atau dakura, latihan renang, latihan komunikasi dan latihan senjata yang meliputi menembak perorangan dan bongkar pasang senjata.
Di bidang sumber daya manusia, Lantamal 12 Pontianak setiap tahunnya membuka dan merekrut pendaftaran daerah bagi lulusan sekolah menengah tingkat atas yang ingin berkarir menjadi prajurit TNI Angkatan Laut melalui jalur Taruna, Bintara Prajurit Karir, dan Tamtama Prajurit Karir. Selanjutnya bagi yang lulus seleksi di tingkat daerah akan melaksanakan seleksi di tingkat pusat untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Lantamal 12 Pontianak dalam mendukung pemberdayaan sumber daya wilayah pertahanan menjadi pelopor kegiatan pembangunan dan pembinaan masyarakat maritim secara terarah melalui peningkatan sosial ekonomi, pelatihan, serta pembekalan pengetahuan pramuka Saka Bahari mengenai dunia kemaritiman dan bela negara, serta bergabung dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam menangani kesejahteraan masyarakat pesisir dan terpencil. Para istri prajurit Lantamal 12 Pontianak dikenal dengan sebutan Jalasenasri Korcap 12 Daerah Jalasenasri Armada 1 yang merupakan mitra bagi kedinasan untuk dapat menunjang tugas suami dalam mendukung keberhasilan tugas-tugas TNI Angkatan Laut. Selain itu, sebagai pelopor di kalangan organisasi kewanitaan guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam kehidupan bermasyarakat. Lantamal 12 Pontianak memiliki satu sekolah taman kanak-kanak Hang Tuah yang pengelolaannya diserahkan kepada Jalasenasri Korcap 12 Daerah Jalasenasri Armada 1. Dalam melaksanakan perawatan personil, Lantamal 12 Pontianak memiliki satu unit balai pengobatan, tempat ibadah, rumah dinas, mes, kendaraan dinas, dermaga, fasilitas olahraga, dan koperasi untuk prajurit Lantamal 12 Pontianak. Sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan organisasi, Lantamal 12 Pontianak akan menempati gedung markas komando yang baru dengan fasilitas sarana, prasarana, dan dermaga untuk mengamankan perairan Indonesia, khususnya di wilayah kerja Lantamal 12 Pontianak. Lantamal 12 Pontianak siap dan bertekad mewujudkan TNI Angkatan Laut yang berkelas dunia. Kesatria Jala Katulistiwa, Lantamal 12 Pontianak. Jalas Veva, Jaya Mahe.